untuk harga saat ini beliau jualnya cukup murah. Nanti untuk masalah harga silahkan WA ya, ya ke kita. Nanti packaging dan sebagainya nanti dipersilahkan. Nanti untuk teman-teman yang mau jadi reseller, nanti dari Pak Hadi ini menjualnya ialah beras curah. Nanti untuk packaging dan sebagainya silahkan dari teman-teman, kita membuka peluang untuk berbisnis lagi. Silahkan nanti tinggal ngurus PRT ya Pak ya. Yeah. PRT untuk merek silahkan dikasih sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bermain ke tempat Pak Hadi. Pak Hadi ini ialah pemain porang yang sudah berapa tahun Pak? 17 tahun malang melintang di dunia porang. Nah, sampai dengan hari ini, kenapa saya main ke sini? Karena Pak Hadi ini sudah mulai membuat produk turunan. Produk turunan. Dan ini untuk kemarin sementara glukomanan yang kemarin saya upload dengan sistemnya sederhana, sangat cocok sekali. Ini tadi saya juga sharing dengan Pak Hadi, intinya sebenarnya sama. Nah, teman-teman semua yang mau membuat glukomanan silahkan nanti dipraktekkan. Kalau dengan alat tinggal diaplikasikan ke alat. Nah, hasil glukomananin Pak Hadi ini banyak ya. Ada yang masih murni dan ada yang juga sudah dicuci dengan etanol. Nah, dari produknya, dari chipnya ini sini untuk chip porangnya. Ini yang porang oven pakai sulfur ya Pak? Iya. Pakai sulfur. Nah ini sampai dengan hari ini beliau sudah mengeluarkan produk turunan, ya ini beras porangnya beliau. Ini mirip sekali dengan merek-merek yang dari Jawa Timur ya. Saya tidak nyebutkan merek ya. Yang dari Jawa Timur nanti sudah mirip sekali. Perbedaannya ya ini cuma masalah warna. Warnanya yang dari Jawa Timur itu lebih putih ya. Saya belum tahu. Untuk kedepannya pasti ada perbaikan lagi. Cuman untuk harga saat ini beliau jualnya cukup murah. Nanti untuk masalah harga silahkan WA ya, WA ke kita. Nanti packaging dan sebagainya nanti dipersilahkan. Nanti untuk teman-teman yang mau jadi reseller, nanti dari Pak Hadi ini menjualnya ialah beras curah. Ini untuk packaging dan sebagainya silahkan dari teman-teman, kita membuka peluang untuk berbisnis lagi. Silahkan nanti tinggal ngurus PRT ya Pak ya. Yeah. PRT untuk merek silahkan dikasih sendiri. Dari sini nanti ialah curah ya. Yang kedua, ini sudah di test lab ya. Di test lab dan untuk memasaknya cukup dengan diseduh selama 20 menit sekitarnya. Nah, ini sudah jadi beras. Nah, nanti tinggal di packaging untuk teman-teman yang mau berbisnis. Silahkan nanti di packaging kecil-kecil. Tiap konsumsi itu sekitar 40 sampai 50 gram. Yeah. 40 sampai 50 gram itu sekali konsumsi ya. Nah, ini nanti untuk porang ini karena sifatnya itu menyerap, mengikat air banyak. Yeah. Konsumsinya jangan melebihi dari itu. Karena nanti begitu minum banyak, perutnya nanti jadi mekar. Yeah. Ini makanan ini di sini cocok sekali untuk orang-orang yang pengen diet. Teman-teman pengen diet, ini saat ini digandrungi ya. Yang jelas untuk harga jauh lebih murah, nanti silahkan kontak. Untuk diabetes juga bagus. Untuk diabetes juga bagus karena nanti untuk kandungan-kandungannya yang hasil labnya ini tadi saya sudah dikasih. Ya. Nanti saya tampilkan juga di situ. Nanti untuk teman-teman kembali lagi yang mau berbisnis atau pengen mencicipi hasil produknya porang, silahkan kontak WA saya di bawah ini. Nah, ini ya. Ini kita coba ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Hadi. Nah, untuk teman-teman yang saat ini masih menggeluti tentang tanaman porang. Nah, ini untuk tahun ini, Pak. Ya. Untuk porang ini geliatnya itu sangat, bagi teman-teman yang lain itu sangat mengeluh ya, ya, dengan harga. Nah, kira-kira ke depan dan sebagainya bagaimana Pak? Untuk menurut pandangan saya ke depan porang itu harga tetap naik. Harga tetap naik. Karena di kebutuhan di luar negeri itu lebih banyak. Kebutuhan lebih banyak. Ya, dan untuk porang sendiri di Indonesia itu kan paling kaya. Paling kaya. Tanaman porang di Indonesia. Ya.
dan hasilnya itu berbeda jauh dengan glukomanan yang dihasilkan di negara-negara lain karena kita di dua musim. Ya. Kalau lainnya kan di empat musim seperti itu. Ya. Untuk glukomanan yang jenengan bikin, ya. Ini rata-rata untuk kandungan glukomanannya berapa persen, Pak? Saya yang saya bikin di 75-76% itu untuk matahari. Matahari itu sampai 85 kalau di mesh haluskan lagi. Ya. Nah, kalau yang open itu di 85-90%. 85-90%. Ya. Nah, ini ya. untuk tepungnya sendiri juga jenengan juga menjual, Pak, ini ya. Iya, menjual. Nah, untuk ya, menjual. Ya. Ini nanti untuk tepung juga permintaan tepung bagi teman-teman yang mau mengembangkan untuk sebagai pengenyal, ya. Nah, itu bisa ditambahkan dengan kompuran. Misalnya ya. Bikin bakso, daging. Nah, itu bisa. Mie ya. Bisa. Ya. Untuk mie dan sebagainya. Karena nanti untuk kalau ditambahkan dengan tepung kurang ini, kalau bakso itu lebih kenyal. Lebih kenyal ya. Lebih cocok lah nanti. Ini ya. Kalau teman-teman yang di luar sana mau udah usaha, yang fungsinya nanti ialah untuk pengenyal. Mau ditambah tepung purang nanti juga bisa pesen ya, satu itu. Yang untuk beras ini ialah untuk penderita diabetes, dan kedua ini untuk diet, yang ketiga ini ialah memang benar-benar makanan sehat. Makanan sehat ya. Dan dari purang ini makanan sehat ini luar biasa untuk teman-teman. Kebetulan saya di Purwodadi ya, ya. Ini lokasinya Pak Hadi ini di Purwodadi, pemain cukup lama sebenarnya. Dengan rumah saya sebenarnya juga dekat, cuman hari ini kita baru ketemu ya, Pak. Disambungkan, kebetulan kemarin saya kontak ke adiknya beliau yang di Bandung. Keponakan yang di Bandung, itu juga pemilik dari PT Raja Wali ya, Pak. Bukan PT apa, lupa saya. Raja Wali nih. Ya, Raja Wali Bandung. Raja Wali, ya. Kemarin itu saya minta kontaknya, saya share ke sini, dan alhamdulillah saya bisa main ke sini dan mendapatkan ilmu. Ya, yang banyak, karena Pak Hati ini terbuka sekali ya. Sangat terbuka. Boleh lihat ya, apapun. Boleh lihat. Ya, saya ada yang ditutupi lah. Ya. Saya masuk ke dalam-dalam melihat pabriknya ya baru boleh. Saat ini. Karena di pabrik-pabrik besar rata-rata tertutup ya. Termasuk pemisahan glukomanan. Walaupun kemarin sempat saya share, Pak. Ya. Pada dasarnya sistemnya seperti apa. Nah, ini mungkin aplikasi mesinnya. Paling murah. Ya. Ya. Paling sederhana. Nanti bisa dilihat, Pak, ke dalam ya. Oh, bisa. Nah, ke dalam nanti. Untuk ini ialah rumah produksi ya. Untuk perizinan dan sebagainya, insya Allah dari produknya Pak Hati ini ya. Sudah lengkap. Nah, ini untuk teman-teman yang mau konsumsi, ini sudah di lab juga. Hasil labnya sudah ada. Terus nanti untuk mereka-mereka teman-teman yang pengen jadi distributor ya silahkan, nanti di sini tinggal kita kirim curah, teman-teman urus sendiri nanti untuk PIRT-nya ya. Mau di packaging yang seperti apa ya. Silahkan yang 1 kilo, yang setengah kilo, tapi paling kecil ya nanti yang sasetan itu ya. Antara 40-50 gram ya. Nah, untuk kandungan uji lab ini ialah kandungan uji lab dari 100 gram ya, Pak. Ya, 100 gram ya, berbeda dengan yang lain karena yang lain itu ditampilkan cuma 40 gram. Makanya angkanya tipis. Kalau yang ini 100 gram per 100 gramnya, makanya angkanya ya 2 kali lipat lebih. Ya. Nah, ini perlu dicermati ya. Jangan membaca dok nanti kandungan-kandungan yang ditampilkan kok besar sekali, ternyata ini ialah 100 gram. Ya, ya. Gitu Pak Hadi ya. Ya, ini untuk pertemuan hari ini alhamdulillah sekali, semoga membawa berkah ya. Buat Pak Hadi juga, buat amin, teman-teman amin. Yang dari luar sehingga mempunyai kesibukan lagi, mempunyai ide bisnis lagi tentang taman orang ini ya. Nah, gitu nggih Pak ya. Ini ya. Untuk sementara kita lanjut ya. Ke belakang kita lihat mesin-mesinnya ya. Nah, itu supaya yang lain tahu ya. Monggo ya. Pak ya. Nah, ini mulai awal kita masuk mesin pemotong pengecipan. Ini sistemnya sistem gesek bawah ya, Pak. Iya. Gesek bawah. Dua, untuk ketebalan berapa rata-rata? 5 mili ya, nanti supaya cepat kering. Iya. Itu terus kita masuk ke rumah kemasnya. Ya, ini untuk sementara hasil berasnya, stoknya beliau yang ini. Ini yang belum dikirim ya, Pak. Semalam kirim ke Sragen, ada permintaan.
Terusan yang ini ialah survei crusher ya Pak. Yang sudah di crusher, dari chip sudah dihaluskan. Terus kita masuk ke rumah kemas. Ini ada yang namanya mesin dismil. Ini enggak kepake ini. Nah, nanti sudah masuk, kalau sudah di crusher tepungnya seperti ini. Nah, ini mulai masuk lagi setelah jadi nanti ke mesin yang namanya pemisah glukomanan. Nah, ini mesin pemisah glukomanan cukup sederhana. Ya, ini tinggal masuk ke saja nanti. Ini dismilnya di sini, Pak, berarti. Ini dismil langsung masuk. Turun. Nah, turun nanti dimasuk ke blower. Blower disembur ke atas. Nah, itu yang di atas itu ialah mesin pemisahnya. Pemisah oksalatnya dengan glukomanan. Nah, ini dari oksalatnya nanti akan ditarik ke atas sana itu. Ya, ke atas sana itu ditampung pada tabung yang di bawah itu. Tabung oksalat. Nah, untuk glukomanan nanti akan turun karena berat jenisnya berbeda. Ini mesinnya cukup sederhana dan untuk hasilnya ini seperti ini. Ya. Dari open ya. Ini belum diekstrak. Itu masih hasil murni. Sudah putih sekali. Mesh-nya di 80 ya. 80. Ya, nanti ini sudah sebenarnya sudah layak untuk menjadi bahan konsumsi. Ya, ini dengan kadar tadi sekitar 75 kalau yang dari chip matahari, yang dari open 85-90%. Nah, ini tinggal oksalnya tinggal dikit sekali dan itu sudah diuji lab ya. Dan ini untuk teman-teman yang mau bikin nanti silahkan, yang masih bingung silahkan kontak nanti. Sekitar biaya untuk pembikinan ini sekitar 40 juta. 40-an juta itu untuk mesin pemisah termasuk dismilnya Pak. Komplit ya. Pakai penggeraknya dinamo. Oke, okay. Nah, penggeraknya dinamo. Listrik surut ini, tapi ini 3 pas ya Pak. Banyak saya 1 pas. Oh, 1 pas. Oke, okay. 1 pas. Ini untuk rumah kemas produksinya beliau. Nah, samping ini ialah oven. Ovennya beliau lumayan besar. Kapasitas berapa ton Pak ini Pak? 2 oven 5 ton. 2 oven 5 ton. Nah, ini 5 ton terus itu yang alat pemotong juga ya, Pak. Enggak kepake. Ya karena saat ini sudah musim tanam sehingga sudah tidak ada bahan-bahannya sudah masih masuk ditanam semua. Mungkin dari kita cukup itu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Akan lebih cepat apabila Anda kontak ke nomor WA saya. Saya bisa jawabnya lebih enak. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.